bukan merupakan rasa, dia hanya sensasi panas akibat dari iritasi yang terjadi pada area pahlawan kita. Jadi setelah rajin selama 2-3 hari, area lidah siap perlu dibersihkan untuk menghindari terjadinya bau mulut dan sakit mulut. Jadi fungsi telinga ada dua ya. Kalau membersihkan telinga, boleh dibersihkan. Kalau mau dibersihkan, gunakan tekorek telinga khusus yang bentuknya seperti sendok kecil. Hindari penggunaan cotton bud karena dapat mengelola terangnya masuk ke dalam. Oke, ke dalam aja ada gendang telinga, tiga tulang pendengaran dan nyeri dan dua. Bingung kakinya sebelah sana ya, ini gambarannya lubang hidung kiri, lubang hidung kanan. Bagian tengah-tengah ini kurang rawan untuk pemisahnya ya, namanya septum. Kalau untuk bagian hulu rambut hidungnya berfungsi untuk menyaring bagian udara yang masuknya. Hidung kita sendiri untuk indera penciuman dan juga respirasi atau pernapasannya. Kita bisa mencium bau itu karena ada saraf-saraf penciuman ya. Tipsnya dijaga untuk kebersihan gigi untuk membersihkan bagian rongga hidungnya ya. Biar kumannya gak gampang masuk, kita gak gampang terkena flu atau alergi yang lainnya. Bagian dampaknya bisa merusak bagian saraf-saraf untuk indera penciumannya. Jadi nanti dampak untuk berikutnya nanti ada di bagian
jawabannya. Dihitung yuk. Nunggu yang lain ya. Oke, untuk kertasnya bisa disimpan dulu. Kita akan main-main setelah ini ke wahana permainan. Kertas-kertasnya bisa di dalam saku, disimpan. Nah, biar tidak hilang, kertasnya ditaruh dalam sakunya masing-masing. Thank you.
Ayo potongan ini. Cek enak lho.